ya, kembali lagi pemirsa GridOto Life. Sore ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu bengkel modifikasi asal kota Jogja, yakni Kupu-Kupu Malam. Mau tahu apa koleksinya? Kita bersama Mas Tatar di sini akan menjelaskan, sama Mas siapa? Eri. Mas Eri, ya. Ayo Mas, mari Mas, ya. Kita berkeliling. Nah, di sini ada mobil apa aja nih Mas, yang di dalam sini Mas? Kalau ini basicnya dari Chevy Deluxe tahun 51. Okay. Ya, jadi ini sasisnya yang kita pakai, kemudian body interior full custom. Okay. Jadi 100% kita buat. So, pernah kontak gimana Mas? Kalau ini produk tahun 2011 ya. Ini kita kontesnya di Jakarta, di Auto Black Through. Oh iya, dan itu ada apa lagi ini Mas? Nah, kalau ini basicnya dari Suzuki Escudo. Suzuki Escudo ini bukan milik kita tapi milik konsumen. Oh gitu ya, ini kita buat tahun 2014 ya. Ya. Suzuki Escudo, pemirsa GridOto, dirubah jadi sedemikian ekstrim ya. Terus ada apa lagi Mas? Ini? Oh iya. Satu lagi ini basicnya Toyota Crown, Toyota Crown tahun 80. Okay. Kita buat konsep supercar ya, supercar. Kemudian mesin kita pindah ke belakang, kita engine swap pakai punyanya Toyota Supra. Oh gitu. Okay. Siap. Jadi mirip McLaren ya Cik? Ya model-model supercar ya. Oh, jadi iya. Ya. Karena ini kita memang buat konsep sendiri. Oke. Gitu. Ya, ini lanjut Mas. Juga ini mobil listrik Indonesia. Ya. Ini 100% kita buat, jadi tidak ada basic mobilnya. Jadi mobilnya awalnya tidak ada, ya. Kita buat mulai dari sasis, terus body interior. Itu semua kita yang buat. Oke. Kita lihat pemirsa GridOto, di sini ada mobil listrik. Ini bahan dasar dari bodinya pakai serat karbon. Oh, serat karbon, full serat karbon Mas ya? Full serat karbon. Oke, siap. Ya, lanjut Mas. Ada apa lagi? Ini ada modifikasi mobil plastik ya. Yeah. Ini VW Kombi. Yeah. Aslinya dia station, cuman kita buat double cabin dan kita buat limusin. Oh gitu. Nah, ini peruntukannya untuk jualan oh, ya gitu. Kita jualan kopi. Oh gitu. Nah, ini di dalamnya ini full motores ya, ini nanti bisa kalau untuk dioperasionalkan nih bisa terbuka dan nanti keluar mesin untuk buat kopinya ya, kopi blendernya. Oh iya. Terus di dalam juga tapi sedang kita lepas ini ada mesin roasting, jadi dia untuk buat ininya pemasakan kopi. Oke, siap. VW Kombi jadi coffee shop. Nah, ada apa lagi Mas di dalam bengkel Kupu-Kupu Malam Mas? Kalau modifikasi sih sebenarnya masih banyak ya. Yeah. Kalau ini yang masih ini sebenarnya juga ekstrim, cuma ekstrim dia di spek ya, speknya. Cuman kalau kita lihat dari fisik bodinya dia masih terlihat biasa seperti Honda Jazz ya. Cuman speknya dia cukup tinggi karena dia sudah full spek mulai dari kaki-kaki, dari mesin, dari interior, audio ya. Eksteriornya dia sudah kena modifikasi. Oh gitu. Ya, jadi memang modelnya masih hampir seperti mobil Jazz pada umumnya, cuman speknya sudah full. Oh gitu. Ada apa lagi nih Mas? Ini kita buat replikanya Lycan Hypersport. Oh ya? Ya, ini basicnya Honda Accord. Oh, Honda Accord. Dibikin ikan. Oh ya, ikan seperti yang dipakai Fast Furious. Ya, dari Honda Accord tahun berapa? Tahun 2007. 2007. Ya. Oke. Ya, selesai. Mas, kalau ini proses restorasi di sini Mas ya? Iya, campur. Jadi kita kan kalau yang depan tadi itu area finishing ya. Oh, yeah. Area finishing, di sini ada ruang pengecatan, area pengecatan itu area poles ya. Nah kalau yang di sini Mas, ini area perakitan. Oh ya, gitu. Perakitan. Jadi mobil-mobil yang sudah dicat, yang sudah proses pemasangan itu di sini. Okay. Ada juga yang mobil baru dibongkar, itu juga di sini. Jadi step awal sama step akhir itu di sini. Okay. Sebelum masuk ke finishing area. Oh. Nah kalau area produksi ada di belakang. Oh. Ini mobil yang paling umum juga ada di sini. Mobil pickup L300, cuman sudah full modif juga, bodinya sudah dibuat ekstrim, bannya sudah dibuat double. Full audio, full motores, jadi ini di dalam sini itu semuanya audio full. Oh audio. Ya. Pickup L300. Ya. Satu ya. Oh, ini S1. Juga bukan asli. Ya ini basicnya dari double cabin. Oh. Mazda GT50. Double cabin kita buat body sama interiornya. Sasis dan mesin menggunakan Mazda. Oh. Mazda jadi hemat ya Pak? Iya. Proses. Ya, ini proses produksi. Okay. Proses produksi itu ada pembuatan fiber, pembuatan dari material plat ya. Contohnya. Ini kita modifikasi juga. Ini basicnya Toyota Altis tahun 2010. Ini kita buat mobil klasik, konsepnya Ferrari klasik. Toyota Avus ini Ferrari klasik. Memang benar-benar pengrajin di sini Pak ya? Ya, jadi ini banyak, kita banyak memang mobil-mobil. Ini juga kita buat bodinya utuh full. Konsepnya klasik. Kita ini Porsche Spider Cabriolet, cuman kita bodinya kita rubah, bodi bumper body kit ya gitu. Juga ada lagi modifikasi yang lebih sederhana Porsche juga. Porsche cuman dia perubahannya hanya pada body kitnya saja sama nanti white body. Tidak se ekstrim yang tadi ya. Oke. Ada yang tanya nih Mas, ini di daerah mana? Di Kupu-Kupu ada berapa? Kalau workshopnya itu di Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten kilometer 3,5 nomor 50A. Yogyakarta. Yogyakarta. Oke, Yogyakarta. Ya, dari lanjut ya. Ada apa ini Mas? Ini ada juga ini yang ekstrim ya. Ini basicnya BMW seri 7. Oh, BMW. Ya, ini modelnya memang sangat ekstrim ya, sangat ekstrim futuristik. Ini masih proses ini. BMW seri 7. Oh, BMW seri 7. Siap. Ya. Ini speknya sebenarnya dari BMW basicnya sendiri udah tinggi. Ya. Jangan memang BMW-nya serinya masih sama. Siap. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, kalau modifikasinya kurang lebih seperti ini ya. Itu banyak restorasi kita, restorasi mobil-mobil klasik. Biasanya dari restorasi modifikasi kayak gini nanti jadinya itu bakal dijual atau enggak? Jadi kalau kita itu by order, jadi rata-rata milik konsumen. Jadi nanti konsumen ke sini itu kita tentukan konsepnya, kemudian saya kasih penawaran ya, untuk penawaran untuk estimasi harga dan lain sebagainya, dan nanti setelah ada kontrak deal itu nanti kita proses. Jadi 80% di sini mobil konsumen. Ya, kalau yang mobil-mobil produk dari punya Kupu-Kupu Malam sendiri itu hanya sampel. Jadi sampel misalnya kita buat nanti untuk sampel produk. Nanti kalau ada orang yang mau beli itu nanti kita buatkan. Jadi di sini kita bisa dibilang kita tidak pernah menjual produk kita secara milik pribadi kita. Jadi yang punya dari Kupu-Kupu hanya sebagai sampel. Ada apa lagi mas? Mungkin sih ya ini ya, yang ekstrim di sini. Kalau lainnya ya udah pada keluar semua. Iya. Jadi itu pemirsa GridOto, isi dari Kupu-Kupu Malam yang